Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Sir Histrozy dalam subjek apa? Yes, dalam e-tution, subjek sejarah. So, hari ini kita nak belajar pasal apa? So, hari ini kita akan belajar membuat latihan. So, kita nak tengok, saya akan fokuskan kepada kertas 2. Hari ini kita akan fokuskan kepada bahagian A. Saya akan ajar kamu macam mana cara kita nak jawab kertas 2. Sebab selalunya antara kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 2 ni yang selalu jadi masalah. Budak-budak semua selalu jadi masalah sebab apa? Sebab paper 2 ini adalah paper yang selalu ataupun yang paling banyak markah yang kamu boleh ambil, yang kamu boleh dapat. Okay, so kita tengok yang pertama. Kalau kita tengok dalam slide saya tu, oh cantik macam stamp saya punya slide. Okay, so apa benda yang korang akan belajar? Ada dua benda yang saya akan ajar hari ini dalam video saya. Yang pertama, saya akan tunjuk kamu formula menjawab. Okey, macam mana cara untuk kita menjawab, dan saya akan bila korang dah tahu formula menjawab, saya akan teruskan kepada bahagian A. Macam mana cara untuk kita menjawab bahagian A? Okey. So, dapat kat situ. So, kita tengok yang pertama. Okey, tanpa membuang masa. Okey, bagaimana cara untuk kita menulis esei sejarah? Okey, menulis esei sejarah ini dia tak banyak beza macam korang tulis esei bahasa Melayu atau karangan bahasa Melayu. Tetap korang kena ada perenggan, korang kena ada apa, penanda wacana, kena ada isi dan sebagainya. Okey, so yang pertama sekali, okey, korang kena tengok ada tiga benda penting kalau nak menulis okey esei sejarah. Yang pertama, korang kena ada kepala soalan. Okey, apa itu kepala soalan? Kepala soalan adalah korang ambil sedikit orang kata soalan itu untuk jadi korang punya pendahuluan kecil untuk korang punya jawapan. Okey, contoh kalau ditanya, jelaskan sistem pemerintahan British di tanah Melayu. Okey, so kepada soalan dia akan jadi sistem pemerintahan British di tanah Melayu adalah seperti begitu. Okey, kalau ditanya apakah ciri-ciri sistem residen? So kamu mulakan kepada soalan kamu, ciri-ciri sistem residen adalah itu kita panggil sebagai kepala soalan. Okey, dan sebenarnya dalam esei sejarah, okey, dia tak ada orang kata tak ada peraturan nak satu perenggan ke, empat perenggan ke, 10 perenggan ke, okey, tetapi kena ada perenggan. Dan saya lazimnya bagi tahu dekat student saya, kalau satu isi kamu letak satu perenggan. Maksudnya satu isi dengan huraian dengan contoh satu perenggan, lepas tu bezakan setiap isi tu dengan setiap perenggan. Macam mana cara dia cikgu? Nanti macam mana cara dia? Nanti lepas ni saya akan ajar bagaimana cara untuk kita mengasingkan setiap isi mengikut cara yang tersusun supaya memudahkan pemeriksa menyemak korang punya kertas jawapan. Okey, dan yang ketiga, tolonglah gunakan penanda wacana. Sebab apa ini yang selalu pelajar tak guna? Sebab apa? Sebab mereka tulis jawapan terpupak. Okey, isi pertama, isi kedua, ketiga, keempat, kelima sampailah ke 20. Okey, tanpa menggunakan penanda wacana. Korang dah belajar bahasa Melayu penggunaan penanda wacana. Selain itu, seterusnya, di samping itu, furthermore bahasa Inggeris, maaf ya. Okey, korang ada tambahan pula dan sebagainya. Kenapa korang tak gunakan penanda wacana itu dalam esei sejarah? Tak salah untuk gunakan penanda wacana. Sebab apa? Sebab penanda wacana ini adalah digunakan untuk membezakan satu isi dengan satu isi yang lain. Okey, gunakan penanda wacana supaya pemeriksa kamu senang nak tahu. Okey, ini isi pertama, ini isi kedua, ini isi ketiga. Okey, so itu adalah orang kata tips mudah untuk kamu menulis esei sejarah. So, apa formula penting untuk korang menulis esei sejarah? Ada dua cara. Okey, dua cara. Cara pertama adalah cara kalau korang ada orang kata otak Albert Einstein. Korang boleh hafal satu buku teks. Itu cara pertama. Saya akan tunjuk kedua-dua cara. Cara kedua adalah apabila korang ni jenis macam tak pandai nak menghafal sangat, tapi korang boleh kembangkan satu isi menjadi besar supaya satu isi korang boleh dapat banyak markah. Korang tahu tak, satu isi, satu fakta, korang boleh dapat 3 ke 4 markah. Macam mana cara dia? Lepas ini saya akan ajar, okey? So, cara pertama, cara satu. Ini adalah cara Albert Einstein. Cara, kalau contoh korang ni jenis hafal buku teks. So, macam mana cara dia? Yang pertama, ini cara dia. Okey, kau bayangkan. Okey, ini adalah korang punya satu perenggan. Yang pertama, kena ada kepala soalan yang saya cakapkan tadi. Lepas tu, tambah dengan fakta pertama. Lepas tu, bezakan dengan penanda wacana, masukkan fakta kedua. Lepas tu, bezakan dengan penanda wacana, masukkan fakta ketiga. Okey, bezakan dengan penanda wacana, lepas tu fakta seterusnya,
Seterusnya, fakta penanda wacana. Fakta penanda wacana, okey? Tetapi cara ini saya cakap kalau korang boleh ingat semua fakta dengan tepat. Okey, sebab fakta ni perlu tepat. Okey, perlu ada dalam buku teks. Okey, so kalau fakta kamu salah, kamu tak akan dapat markah. Okey, cara ini boleh digunakan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau contoh kamu boleh menghafal, tidak ada masalah kalau kamu nak gunakan cara ini. So ini bayangkan ini satu perenggan. Okey, so itu cara yang pertama. Cara yang kedua, korang boleh gunakan cara pemakaian analitik. Okey, ataupun rubrik kita panggil. Okey, so macam mana cara dia? Macam korang buat esei sejarah, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Bukan macam tadi, tadi ada fakta, 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 fakta je semua. Okey, untuk orang-orang yang boleh ingat fakta ni semua, tidak jadi masalah. Tapi untuk orang-orang yang macam saya ni, saya mengaku saya jenis orang yang tak ingat sangat fakta. Jadi macam mana kita nak urang, kita nak huraikan satu fakta menjadi banyak supaya korang boleh dapat markah lebih dekat situ, okey? So cara yang kedua, kalau korang tengok dekat situ, yang pertama kena ada kepala soalan, kena tambah dengan fakta, fakta yang pertama. Lepas tu apa? Lepas fakta apa? Fakta lagi? Tidak. Okey, korang korang masukkan kata hubung atau penanda wacana untuk menghubungkan fakta korang. Nanti korang akan hubungkan dengan huraian. Apa ini huraian? Huraian adalah kamu hurai balik, kamu terang balik apa yang kamu terangkan dekat fakta. Lazimnya huraian ni kamu kena tanya apa tujuan fakta. Okey, kalau fakta, contoh saya bagi satu fakta. Okey, kesan pemerintahan British di tanah Melayu. Kesan pertama, sistem pemerintahan beraja dihapuskan. Itu fakta. Sistem pemerintahan beraja dihapuskan. Okey, so huraian dia kenapa sistem itu dihapuskan? Itu huraian dia. So sistem pemerintahan beraja dihapuskan disebabkan British ingin memulakan sistem pentadbiran mereka tersendiri, iaitu sistem pentadbiran barat. Maksudnya huraian ni kamu kena bagi tahu sebab fakta itu terjadi. Okey. Lepas huraian, kamu tengok fakta satu markah, huraian pun kamu akan dapat satu markah. Okey, masukkan penanda wacana. Penanda wacana apa? Lepas fakta, lepas huraian, lazimnya kita akan bagi contoh. Kalau korang boleh bagi contoh, contoh peristiwa yang berlaku, lagi bagus. Okey, so lepas masuk penanda wacana, contoh, sebagai contoh, okey, barulah korang masukkan contoh yang color coklat ni. Okey, so contoh pun kamu akan dapat satu markah. Okey, so seterusnya, adakah berhenti dekat sini? Sebenarnya korang boleh cari lagi fakta lagi, boleh cari lagi markah lagi menggunakan satu fakta saja. Macam mana caranya? Saya dah bagi huraian, saya dah bagi contoh, boleh ke? Boleh. Okey, kalau contoh kamu ada inference. Macam mana inference? Kau masukkan penanda wacana dan kamu masukkan inference. Apa ini inference? Inference lazimnya kita nak ceritakan tentang apa yang berlaku selepas peristiwa yang menerangkan fakta. Okey, contoh tadi saya cakap pasal pemerintahan raja dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Huraian dia adalah disebabkan British ingin menjalankan pentadbiran barat ataupun pentadbiran moden. So apa inference dia? Inference dia kamu kena bagi tahu apa yang terjadi selepas itu. Adakah sistem pemerintahan raja ini dihapuskan selama-lamanya ataupun tidak? Okey, so jawapan dia kat sini kamu boleh tahu untuk saya punya soalan tadi. Sistem pemerintahan inference dia kamu boleh letak. Sistem pemerintahan raja diturunkan ataupun dia tidak dihapuskan secara sepenuhnya disebabkan pada hari ini kita masih lagi wujud sistem pemerintahan beraja. So lazim ni inference ni korang kena ceritakan tentang apa yang terjadi selepas kamu terangkan fakta huraian dengan contoh. Adakah ianya memberi kesan baik, kesan buruk, atau adakah perkara yang berlaku itu perkara baik ataupun perkara buruk? Senang cerita, inference adalah kesimpulan kecil yang kamu buat. Okey, nak bagi tahu apa yang berlaku selepas itu ataupun apa yang orang kata peristiwa yang ada selepas peristiwa yang menerangkan tentang fakta tadi. Okey, dapat dekat situ ya. So ini dianggap sebagai satu perenggan. Okey, satu isi, nampak tak? Satu isi kamu akan dapat satu markah. Fakta yang warna hijau tu satu markah, huraian satu markah, contoh satu markah,
inference satu, markah. Okey, so dah kamu dapat 4, tetapi kamu jangan terikut susunan yang saya bagi ni. Sebab kalau contoh kamu ada fakta, kamu tak tahu huraian tapi kamu tahu contoh, kamu terus, kamu boleh terus skip ke contoh. Lepas fakta kamu terus masuk contoh, tidak menjadi masalah. Okey, cuma ini saya nak bagi tahu bagaimana susunan yang bagus. Okey, kalau kamu ada fakta, huraian dengan contoh. Kalau kamu tak ada huraian, kamu terus bagi contoh pun tidak menjadi masalah. Okey, so ini satu fakta, satu poin, kamu dah dapat 4 markah. So macam mana kalau contoh dia tanya 8 markah punya question, question pula, 8 markah punya 8 markah punya soalan, ha gitu. Okey, so kalau kamu contoh ini berkurang pada 4, kamu nak tambah lagi satu fakta dengan huraian, contoh dan inference, kamu masuk perenggan baru. Ha, macam mana nak masuk perenggan baru? Kamu masukkan dengan yang pertama adalah kena ada penandu wacana. Selain itu, okey, masukkan kepala soalan. Kepala soalan yang kedua ni kamu kena terangkan sikit je. Kalau contoh tadi cakap pasal kesan, okey, pemerintahan barat di tanah Melayu, kamu terang balik. Okey, selain itu, kesan lain adalah masukkan fakta yang kedua kamu. Masukkan fakta kedua, lepas tu masukkan penanda wacana atau perkataan hubung untuk huraian. Lepas tu kamu masukkan contoh kalau kamu ada contoh, dan kalau kamu ada inference, lagi bagus kamu masukkan kamu punya inference. Ha, kenapa? Sebab yang membezakan antara pelajar yang bagus dengan pelajar yang biasa-biasa je adalah seorang pelajar yang bagus, dia mampu memberi orang kata inference ataupun kesimpulannya sendiri ataupun ramalan dia tersendiri apa yang berlaku selepas peristiwa tersebut. Okey, so itu adalah cara yang kedua. So terpulang dekat kamu, kamu nak guna cara yang pertama ataupun kamu nak guna cara yang kedua. Okey, cara yang pertama saya cakap tadi, kalau kamu boleh ingat fakta saja 7 8 markah 8 fakta, tak jadi masalah. Tapi kalau contoh kamu tak boleh ingat, tak boleh hafal fakta secara mendalam, tak boleh hafal, baca, ambil buku teks tu, blender betul, minum air dia, kamu boleh guna cara yang kedua dengan hanya 2 fakta. Kalau kamu boleh betul-betul, kamu boleh huraikan dengan lengkap, kamu boleh dapat 4 markah untuk 1 fakta. Okey, dapat dekat situ ya adik-adik. So seterusnya, sekarang kita akan masuk bagaimana kita nak menjawab soalan. Saya akan tunjukkan menggunakan dua-dua cara ni. Cara pertama menggunakan fakta aje, dan cara yang kedua menggunakan skor rubrik, skor rubrik ataupun ada kita panggil format esei, fakta, huraian, contoh. Okey, seterusnya kita tengok, ini soalan bahagian A, soalan struktur. Okey, saya bacakan untuk kamu soalannya ya. Apabila imperialis barat berjaya menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi barat telah diperkenalkan bagi menggantikan pemerintahan tradisional. Ha, so kalau kamu baca soalan tu, kamu rasa ini adalah bab yang keberapa, topik yang keberapa, tingkatan berapa. Kalau kamu tengok dekat situ, dia bercakap tentang Asia Tenggara, sudah semestinya kita tahu ini adalah sejarah tingkatan 5, bab yang pertama, iaitu kebangkitan nasionalisme ataupun imperialisme di Asia Tenggara. Yang ada Thailand, ada Indochina, ada Indonesia dan sebagainya. Korang belajar pada bab yang pertama. So, soalan yang pertama, 3A dia tanya, nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi di Asia Tenggara. 2 markah. So dia bagi 2 markah aja dekat sini. So macam mana nak jawab? Okey, kalau kamu tengok kat situ, dia kata nyatakan ciri-ciri. So maksudnya dia nak lebih daripada 1. So apa itu sistem birokrasi barat? Sistem birokrasi barat ini adalah sistem pemerintahan yang dibawa oleh barat, okey, ke tanah kita, ke tanah Melayu, bukan ke tanah kita, ke Asia Tenggara. Tak kira lah daripada Spanyol ke, daripada Belanda ke. Jadi bila mereka datang sini menjajah, mereka bawa sistem pentadbiran mereka sendiri ataupun kita kenal sebagai sistem birokrasi. So apa jawapan dia? Kita tengok jawapan dia. Kita salin dulu jawapan dia, baru kita tengok macam mana kita nak menulis, okey. Yang pertama, okey, sistem birokrasi diketuai oleh seorang governor general. Maksudnya sistem pemerintahan British tu ada seorang ketua yang paling tinggi digelar, dalam pemerintahan barat, sorry ya, bukan British, yang British kat tanah Melayu. Kalau Asia Tenggara kita ambil secara umum. Okey, ada seorang governor general. Itu fakta yang pertama, saya kelekan warna hijau. Fakta yang kedua, pentadbiran melalui biro ataupun jabatan. Maksudnya dia ada jabatan ini, jabatan kejeraya, jabatan kewangan, jabatan kutip cukai dan sebagainya. Ini kita panggil sebagai biro ataupun jabatan. Okey, dan yang ketiga,
setiap biro-biro ini, setiap jabatan-jabatan ini akan diketuai oleh seorang pegawai barat. Okey, British tak akan ambil orang-orang tempatan, dia akan ambil pegawai British pula barat. Okey, negara-negara penjajah ni dia akan ambil pegawai-pegawai mereka juga untuk mengetuai setiap jabatan-jabatan dan biro ni. Dan kamu tengok kat situ, saya dah bagi 3 fakta kan? Okey, 3 fakta tapi dia nak 2 markah. Yes, ini yang saya cakap kat pelajar saya. Kalau contoh soalan itu tanya 2 markah, bagi 3 isi. Sebab apa? Sebab apa kita kena bagi lebih? Sebab kita tak tahu sama ada isi pertama atau kedua itu betul ataupun tidak. Okey, so kita tengok adakah kita nak gunakan cara Albert Einstein, cara hafalan, ataupun kita guna cara rubrik. Kalau kau tengok dekat soalan ni, dia cakap pasal nyatakan. So maksudnya kamu tidak boleh jelaskan, masukkan contoh, masukkan huraian, tak boleh, sebab dia suruh kamu nyatakan fakta itu sendiri. Maksudnya jawapan kamu kena betul dan tepat. Okey, so kena gunakan cara yang pertama. So macam mana? Just tulis macam tu saja ke? Okey, tidak. Okey, kamu boleh tulis macam ni, tapi saya beritahu kat kamu untuk memudahkan kamu, untuk membiasakan kamu, kamu juga boleh buat dalam bentuk esei, dalam bentuk karangan ataupun dalam bentuk perengan. Bagaimana cara dia? Okey. Ini contoh dia. Macam saya cakap, warna merah tadi adalah apa? Warna merah adalah kepala soalan. So kamu tulis balik. Ciri-ciri umum sistem birokrasi di Asia Tenggara ialah, yang pertama, sistem diketuai oleh seorang Governor General. Selain itu, saya masukkan bendahara wacana. Pentadbiran melalui biro ataupun jabatan, titik. Masukkan penanda wacana seterusnya, setiap biro akan diketuai oleh seorang pegawai barat. Kamu dapat 1 markah untuk Governor General, kamu dapat 1 markah lagi untuk kamu masukkan isi biro atau jabatan, dan kamu masuk lagi 1 markah, kamu dapat 1 lagi markah bila kamu terang pasal pegawai barat mengetuai setiap biro. Tapi kamu tengok soalan, dia nak 2 markah je kan? So, kalau kamu tak rugi kalau kamu bagi lebih. So maksudnya kamu confirm akan dapat 2 sebab kamu dah bagi lebih. Orang kata satu jawapan extra tu untuk backup. Contoh jawapan yang 1 dengan 2 tu salah, boleh backup dengan yang nombor 3. Okey. Seterusnya dapat dekat situ, ini cara menggunakan fakta sahaja. Cara yang kedua. Soalan yang kedua kita baca. Kedatangan imperialis barat telah melaksanakan banyak perubahan khususnya dalam pentadbiran di tanah Melayu. Jelaskan perubahan tersebut. Maksudnya bila kuasa barat atau penjajah datang, dia telah banyak buat perubahan dekat negara-negara, dekat tanah Melayu. So dia tanya apa bentuk perubahan yang dibuat oleh orang-orang British ni. Okey, so kita tengok cara yang pertama, cara Albert Einstein. Okey, kamu bagi je semua fakta kalau kamu boleh ingat lah. Penggabungan negeri-negeri Melayu. Okey, bila British datang, dia telah gabungkan semua negeri-negeri Melayu menjadi, orang kata, 3 negeri, 3 bentuk pentadbiran yang berbeza. Okey, ini kamu dah belajar masa tingkatan 2 tak silap saya. Lepas tu menghapuskan institusi raja. Kesultanan cuba dihapuskan oleh British bila datang kat tanah Melayu. Dan yang ketiga, menghapuskan sistem pembesar 4 lipatan. Dia dah hapuskan sistem raja, dihapuskan pula sistem pembesar. Okey. Dan yang keempat, dia tanya setiap kampung diketuai oleh seorang penghulu. Dan ini penghulu ini adalah orang kata poin-poin atau fakta-fakta yang yang menggambarkan perubahan yang dibuat oleh British ketika dia menjajah tanah Melayu. Okey, so macam mana nak jawab? Okey, yang pertama kamu tengok yang pertama tetap juga kena ada kepala soalan. Kamu tulis balik, antara perubahan yang dilakukan adalah seperti penggabungan negeri-negeri Melayu. Selain itu, ianya juga menghapuskan institusi beraja dan sistem pembesar 4 lipatan. Di samping itu, ketua kampung diketuai oleh penghulu. Seterusnya, barat juga mewujudkan sistem residen. Saya bagi 5 dekat situ diwujudkan sistem residen. Okey. So berapa markah kamu dapat kat situ? Kamu dapat penggabungan negeri-negeri Melayu 1, menghapuskan institusi beraja 2, okey, menghapuskan sistem pembesar 4 lipatan 3, dan kampung diketuai oleh penghulu kamu dapat 4. Seterusnya barat juga mewujudkan sistem residen, kamu dapat 5. Tapi jawapan soalan dia nak 4 markah. So masa saya cakap tak rugi untuk kamu bagi lebih. Okey. So seterusnya, okey, adakah kita akan bagi soalan C? Tidak. Saya nak tunjuk kamu tadi, ini kita guna cara Albert Einstein, cara hafalan. Okey, cara orang kata cara budak-budak pandai, budak-budak hafal buku teks je. Okey, sekarang kita tengok cara macam mana kita nak menjawab dengan bijak.
Ha, ini adalah cara bagaimana kita nak jawab dengan bijak. Kalau kamu ambil satu fakta, macam cakap satu fakta, kalau kamu hurai dengan lengkap, kamu dapat lebih kurang 3 ke 4 markah. Okey, kita ambil satu fakta tadi, penggabungan negeri-negeri Melayu. Okey, so macam mana? Okey, kamu boleh terangkan, okey, kenapa digabungkan negeri-negeri Melayu ni? Kenapa British gabungkan? Sebab kita nak buat huraian sekarang ni. So, huraian dia, kenapa British menggabungkan negeri-negeri Melayu? Sebab ingin melaksanakan pentadbiran Barat. Okey, British tak nak guna pentadbiran orang-orang Melayu. Dia nak guna pentadbiran dia sendiri. Sebab itulah dia gabungkan negeri-negeri Melayu yang ada dekat tanah Melayu. So, contoh ni macam mana? Okey, sebagai contoh, okey, bila negeri-negeri ini telah digabungkan, okey, diwujudkan pentadbiran negeri-negeri Selat, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ha, ada 3 pentadbiran dekat sini. So, berapa markah kamu dekat situ? Ada inference tak? Okey, tak ada. Kita boleh bagi je. Kalau kamu tak ada inference, kamu boleh berhenti sampai contoh. So, ada berapa kita markah kita dapat? Adakah kita dapat 3 markah saja? Tapi soalan dia nak 4. Kita boleh tengok dulu bagaimana cara kita menjawab. Yang pertama, macam saya cakap, kena ada kepala soalan. Antara perubahan yang dilakukan adalah seperti, masukkan fakta yang berwarna hijau, penggabungan negeri-negeri Melayu. Okey, itu kepala soalan. Okey, kamu dapat 1 markah untuk penggabungan negeri-negeri Melayu. Ha, so macam mana kalau macam mana kamu nak hubungkan fakta dengan huraian? Huraian tadi saya cakap tujuan fakta itu dilakukan. Kamu masukkan hal ini kerana. Hal ini kerana adalah kata hubung. Okey, menghubungkan fakta dengan huraian. So, kamu tengok kat sini. So, huraiannya, ianya bertujuan untuk melaksanakan pentadbiran Barat. Kamu buat 1 markah. Sebagai contoh, penanda wacana contoh. Sebelum kamu masukkan contoh yang berwarna coklat. Okey, Barat telah mewujudkan negeri Selat. Okey, kamu dapat 1 markah untuk negeri Selat. Negeri Melayu bersekutu, kamu dapat 1 markah. Dan negeri Melayu tidak bersekutu, kamu dapat 1 markah. Sebab ini merupakan fakta kalau kamu ingat. Okey, so dapat kat situ, kamu dapat berapa markah sini? 5 markah. Okey, sama juga tadi. Tadi pun kita bagi 5, ini pun kita bagi 5. Tetapi yang membezakan, tadi semua bagi fakta je. Tapi ini antara satu fakta, kita boleh huraikan dengan lebih mendalam supaya kita boleh dapat orang kata dapat markah lebih tanpa perlu hafal satu buku teks. Okey, dapat dekat situ eh. So, kita pergi yang seterusnya. Okey, jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Gunakan pengetahuan sejarah anda. Ha, pelajar selalu selalu sakit kepala bila dengar soalan gunakan pengetahuan sejarah anda. Alah, aku ni pun baca buku teks pun tidak. Okey, macam manalah aku nak gunakan pengetahuan sejarah aku? Ha, banyak student bercakap macam tu. Okey, tapi jangan risau, selalunya soalan macam ni nak trick saja. Okey, so kita tengok dulu macam mana cara nak jawab. Okey, first kita guna, okey, kita guna cara yang pertama, cara fakta je. Okey, yang pertama, raja kehilangan kuasa. Dia tanya tentang bila British datang wujudkan pentadbiran dia, apa kesan terhadap pentadbiran di Asia Tenggara. Okey, yang pertama, raja kehilangan kuasa sudah semestinya sebab British nak duduk di atas. Yang kedua, raja perlu menerima nasihat, perlu menerima seorang penasihat Barat. Maksudnya, walaupun ada raja, setiap raja-raja yang ada dekat negara-negara dekat Asia Tenggara ni, mereka perlu terima seorang penasihat pegawai British, pegawai Barat untuk menjadi penasihat dalam melakukan hal-hal pentadbiran. So, maksudnya raja kalau nak buat apa-apa, dia kena tanya nasihat pegawai Barat dahulu. Okey, dan yang ketiga, pembesar hilang hak kutip cukai. Kalau sebelum ni pembesar berkuasa dekat setiap daerah dan kawasan pegagannya, tapi bila dah ada pentadbiran Barat, okey, pembesar ni tak boleh nak buat apa. Dia tak ada pekerjaan, dia hilang hak dia untuk mengutip cukai. Dan yang terakhir, wujud sistem perundangan Barat. Maksudnya Barat ataupun negara-negara penjajah ini bila mereka datang menjajah, mereka wujudkan undang-undang mereka tersendiri dan rakyat-rakyat tempatan kena ikut undang-undang mereka. Ha, ini semua fakta. Kalau kamu boleh hafal buku teks, kamu boleh buat. Okey, macam mana yang jawab? Macam saya cakap, kena ada kepala soalan dan kamu tulis balik semua fakta itu, dan membezakan fakta itu adalah penanda wacana. Okey, dapat dekat situ ya anak-anak. Okey, ini adalah cara, orang kata cara yang pertama tadi. Okey, so macam mana kita nak guna cara yang kedua? Okey, saya cakap saja, 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Kalau kamu boleh, kamu ada isi lebih, kamu bagi lebih. Boleh tak dekat situ? Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah menggunakan
Ha, cara skor rubrik. Kita ambil satu fakta, kita fakta yang tadi kita cuba terangkan menggunakan fakta huraian contoh, dan kalau ada inference kita boleh bagi inference. Okey, yang pertama, raja kehilangan kuasa. Okey, kenapa raja kehilangan kuasa? Sebab pentadbiran diambil alih oleh pegawai barat. Itu saja. Kamu kena tanya tujuan. Huraian ni kita tanya apa sebab dia? Kenapa raja kehilangan kuasa? Oh, sebab barat nak mengambil alih pentadbiran yang selama ini dikuasai oleh raja. Itu sebab dia. Ha, itu yang akan menjadi huraian. Contohnya, raja tidak lagi bertanggungjawab mengubal undang-undang tetapi diambil alih oleh pegawai barat. Kalau sebelum ini, sebelum datangnya barat, semua undang-undang raja yang buat. Tetapi bila adanya barat, okey, setiap undang-undang itu bukan raja lagi yang buat tetapi British yang buat undang-undang dia sendiri, dan rakyat-rakyat tempatan semua kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh kuasa barat ini. Okey, so dekat sini ada inference tak? Ada inference dekat sini. So inference ni kalau kamu tengok kat situ, okey, apa yang terjadi selepas itu bila raja kehilangan kuasa, bila raja tidak bertanggungjawab untuk mengubah undang-undang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ha. Okey, inference dia kamu boleh letak, apabila raja kehilangan kuasa, ianya telah membangkitkan semangat nasionalisme tempatan. Apa itu semangat nasionalisme? Semangat yang wujud dalam kalangan masyarakat yang ditindas akibat penjajahan. Ha, itu kamu boleh jadi inference. Apa yang berlaku selepas itu bila raja kehilangan kuasa? Takkan raja nak duduk senyap? Takkanlah rakyat-rakyat tempatan nak duduk senyap? Bila raja dah kehilangan kuasa, di situlah apa yang terjadi selepas itu, mereka mula membangkitkan semangat nasionalisme. So macam mana kita nak ambil poin empat ini, kita tukarkan dalam bentuk esei. Yang pertama, sudah semestinya kena ada kepala soalan. Kesan pengenalan sistem birokrasi barat adalah institusi raja kehilangan kuasa dalam hal pentadbiran. Okey, hal ini kerana, kepala soalan saya cakap tadi, institusi raja akan mendapat satu markah. Lepas tu kata hubung, hal ini kerana, bagi tahu sebab kenapa raja kehilangan kuasa. Okey, pentadbiran diambil alih oleh pegawai barat. Sebagai contoh, kamu dapat satu markah kat situ. Lepas tu kamu masukkan penanda wacana contoh dan masukkan contoh. Raja tidak lagi berhak mengubal undang-undang tetapi diambil alih oleh pegawai barat. Okey, hal ini telah membangkitkan semangat nasionalisme tempatan, dan warna ungu itu adalah kamu punya inference. Apa yang terjadi selepas itu? Kamu dapat satu, okey, penanda wacana, jangan lupa ya, yang warna hitam itu adalah penanda wacana. Okey, dan kamu dapat satu markah lagi untuk inference. Nampak tak? Satu je fakta kehilangan kuasa, kamu boleh dapat 4 markah. Ha, sebab itulah, kalau kamu tak ingat, tak hafal satu buku teks, kamu boleh gunakan cara skor rubrik ni. Okey, seterusnya kamu tengok. Ha, kita cuba pergi ke soalan lain. Soalan tadi macam senang sangat. Kita ambil soalan satu lagi. Okey, Rajah 1 menunjukkan badan perundangan di negara kita. Okey, apa itu badan perundangan? Masih ingat? Bab yang ketujuh, sistem pemerintahan di Malaysia. Okey, ada 3 badan. Badan pelaksana atau eksekutif, badan perundangan atau legislatif, dan juga kita ada badan kehakiman ataupun judisiari. Okey, so sekarang dia fokus kepada satu badan saja, iaitu badan perundangan. Badan perundangan, lepas tu bawah dia ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. So, soalan pertama dia tanya, nyatakan peranan badan perundangan. So bila dia kata nyatakan, kamu tidak boleh guna fakta huraian contoh. So kamu kena bagi fakta yang tepat, okey, dan mutakhir. Ha, gitu. Okey, so apa fakta-faktanya? Apa itu badan perundangan? Okey, siapa yang tak tahu badan perundangan ini, tolong tengok channel saya dekat channel YouTube eTution. Banyak video saya letak dekat situ mengenai, ada 3 badan saya dah terangkan dengan lengkap. Badan pelaksana, badan perundangan dan badan judisiari. Okey, korang boleh tengok situ apa tugas setiap badan-badan ni. Okey, so kita tengok badan perundangan yang pertama, menggubal ataupun membuat undang-undang. Itu tugas-tugas badan perundangan, ataupun dekat Malaysia kita panggil sebagai badan parlimen. Okey, lepas tu fakta yang kedua, undang-undang yang dibuat tidak boleh melanggar perlembagaan. Apa ini perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Ha, tinggi gitu. Ha.
Okay, so adakah cukup dua macam saya cakap dekat kamu? Kalau kamu boleh bagi lebih, kalau otak kamu boleh fikir, oh ada satu lagi, kamu letak tak jadi masalah. Jangan kedekut, kalau kamu boleh bagi lagi, kamu bagi je. Okay, so macam mana kita nak ubah antara fakta-fakta ini ke dalam bentuk perenggan, ke dalam bentuk esei? So kita tengok yang sebelah. Yang pertama, masih juga memerlukan kepala soalan. So antara peranan badan perundangan adalah, yang pertama, mengubah atau membuat undang-undang, kau buat satu markah. Selain itu, penanda wacana undang-undang yang tidak boleh melanggar perlembagaan. Okey, ni silap eh. Okey, selain itu, undang-undang yang dihasilkan, bukan tidak dihasilkan eh, yang dihasilkan tidak boleh melanggar perlembagaan, kau buat satu markah. Di samping itu, penanda wacana tugasnya adalah untuk menjamin keadilan negara dan juga rakyat. Kau buat satu markah. Tetapi soalan dia nak dua sahaja, tapi kamu dah bagi tiga. Bagus tak dekat situ? Bagus, sebab kamu, orang minta sikit, kamu bagi lebih. Okey, lebih tak apa, kurang jangan. Okey, seterusnya, kita tengok. Ha, jelaskan tentang Dewan Negara, dua markah. Bila dia cakap soalan jelaskan, maksudnya dekat sini kamu boleh gunakan skor rubrik, iaitu kamu boleh gunakan fakta huraian dengan contoh. Okey, so kita tengok dulu, kita salin dulu, apa itu Dewan Negara, apa itu Dewan Rakyat. Macam saya cakap, kalau nak tahu apa maksud Dewan Negara dan Dewan Rakyat, korang kena tengok video saya dekat channel E-Tution. Okey, ada banyak video-video sejarah yang saya rekod dekat situ. Okey, so seterusnya, alamak dia ke belakang balik, maaf ya. Okey, seterusnya, merupakan dewan tertinggi. Ha, tinggi mana tu? Wallah, tingginya. Okey. Ha, dewan tertinggi. Okey, kenapa dewan tertinggi? Ha, tengok video saya, saya diterangkan dalam tu. Yang kedua, dianggotai oleh seramai 69 orang ahli. Fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, ahli dikenali sebagai senator. Ha, okey. So ini merupakan fakta. Okey, so nak tak nak kamu kena tahu mengenai Dewan Negara. Okey. Okey, tapi macam saya cakap, kalau soalan macam ni, kamu boleh ingat fakta dia. Soalannya mudah, tak perlu kamu gunakan skor rubrik atau gunakan fakta huraian dengan contoh, kalau kamu boleh ingat fakta dia. Okey, so kita tengok macam mana kita nak masukkan benda ini ke dalam bentuk perenggan. Macam saya cakap tadi, apa yang kena ada? Pertama, kepala soalan. Dewan Negara adalah merupakan dewan tertinggi yang dianggotai seramai 69 ahli. Ahli Dewan Negara juga dikenali sebagai senator. Saya terlupa dekat sini. Okey, korang boleh masukkan penanda wacana dekat sini. Selain itu, ahli Dewan Negara juga dikenali sebagai senator, untuk membezakan poin pertama dengan poin yang kedua. So korang dapat satu markah untuk dewan tertinggi, satu markah untuk 69 ahli, dan satu markah lagi untuk senator. Okey, so tapi dia minta dua, kamu dah bagi tiga. Seterusnya, okey, Dewan Rakyat. Okey, apa maksud pula Dewan Rakyat ni? Maksud cakap, kamu boleh terang, bagi maksud, kamu boleh gunakan template yang sama. Okey, kalau contoh Dewan Negara, Dewan Tertinggi, so Dewan Rakyat pula dikenali sebagai Dewan apa? Dikenali sebagai Dewan Terpenting. Tadi tertinggi, sekarang terpenting pula. Okey, so tadi Dewan Negara cakap pasal 69 ahli. Kalau Dewan Rakyat, berapa pula ahli dia? Seramai 219 ahli. Okey, so kamu boleh juga terang tadi, kalau ahli Dewan Negara dikenali sebagai senator, kalau ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli parlimen. So sama juga cara dia, kamu masukkan ke dalam, tempat tak, saya bagi tambah satu lagi kat situ, tempoh jawatan 5 tahun. Okey, tapi dia nak 2 saja, kamu bagi 3, tapi nak bagi 4 pun tidak jadi masalah. Okey, so yang pertama macam saya cakap, tolonglah jangan lupa kepala soalan. Okey, Dewan Terpenting, Dewan Rakyat adalah Dewan Terpenting yang dianggotai seramai 216 ahli. Selain itu, ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli parlimen dan memegang jawatan selama 5 tahun. Kamu dapat 1, 2, 3 dan juga 4. Tapi soalan nak 2 saja, kamu dah bagi double jawapan dekat situ. Bagus. Okey, dapat dekat situ. Ha, ini adalah soalan yang terakhir. Ha, okey. Bagaimanakah usaha untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran di Malaysia? Ha, ini soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. So ada dua cara. Saya akan gunakan kedua-dua cara. Cara hafalan, cara fakta aja, dan juga cara skor rubrik. Okey, so macam mana cara dia? Okey, kita baca dulu kat sini.
So kita guna cara yang pertama. Kamu salin, kamu cari je fakta. Macam mana cara untuk kita bagaimana cara untuk kita tingkatkan kecakapan sistem pentadbiran di Malaysia? So macam mana kita nak menjawab soalan kebat? Soalan kebat inilah kamu kena bayangkan. Okey, kalau dia tanya tentang usaha untuk meningkatkan kecakapan dan sistem pentadbiran di Malaysia, kamu bayangkan kamu bekerja dalam sesebuah kementerian kerajaan. So apa yang kamu nak buat supaya orang buat kerja dengan lebih bagus, okey, jangan lebih mantap lagi, okey, cara pekerjaan orang-orang dekat kementerian ni. Okey, yang pertama, gunakan kemajuan teknologi dan pentadbiran. Betul? Kena gunakan kemajuan. Yang kedua, memastikan tiada masalah rasuah. Ini lagi satu penting. Okey, janganlah ada rasuah dalam pentadbiran sebab rasuah itu merupakan sebuah jenayah yang berat. Okey, dan yang ketiga, mengamalkan kerja pesat berpasukan. Sebab kamu kerja kat kerajaan, kamu bukan kerja seorang-seorang, kamu kerja dengan orang. Okey, jadi kena ada semangat teamwork tu penting. Ha, macam korang dulu selalu dengar lagu apa yang penting? Kerjasama. Ha, so kena ada semangat team ataupun kerja berpasukan. Dan yang keempat, mengamalkan budaya kerja proaktif dan produktif. Apa itu proaktif? Proaktif bermaksud buat kerja tanpa disuruh. Maksudnya kamu tahu-tahu sendiri apa kerja kamu nak buat. Okey, contoh kalau kerja dah habis, kamu tak duduk senang lenang goyang kaki macam tu. Kamu cuba cari, okey, apa benda lagi kerja aku boleh buat. Itu kita panggil proaktif. Dan produktif adalah kerja orang kata ke buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Okey, supaya orang kata setiap produk ataupun setiap hasil itu dapat terhasil dengan mantap, bukan buat kerja sambal lewa. Okey. So, sama juga kalau cara ini tetap juga kena ada kepala soalan. Usaha untuk meningkatkan kecakapan sistem pentadbiran di Malaysia adalah gunakan kemajuan teknologi dalam pentadbiran. Selain itu, penada wacana, kerajaan juga harus memastikan masalah rasuah berlaku. Juga harus memastikan tiada, saya tertinggal lagi kat situ. Kerajaan juga harus memastikan tiada masalah rasuah berlaku. Tiada, bukan masalah rasuah tu kena ada. Tiada. Okey, seterusnya, pekerja juga harus mengamalkan kerja berpasukan di samping mengamalkan budaya kerja proaktif dan juga produktif. Kau dapat 1, 2, 3 dan 4 markah dekat situ. Okey, tapi ini cara yang pertama. Kalau kita gunakan cara yang kedua menggunakan skor rubrik, okey, satu fakta korang boleh dapat 3 ke 4 markah. Bagaimana cara dia? Cuba kita tengok dekat sini. Okey, saya ambil satu, memastikan tiada masalah rasuah berlaku. Macam mana kita nak terangkan dengan lebih lanjut? Okey, kamu boleh terangkan kenapa masalah rasuah ini tidak boleh berlaku. Okey, kenapa? Apa tujuan dia? Disebabkan huraian dia, rasuah merupakan sebuah jenayah besar dan berat. Sebab itulah tidak boleh ada rasuah dalam pentadbiran. Okey, contoh dia. Okey, kamu bagi contoh. Kamu letak diri kamu sebagai pemimpin. Pemimpin pentadbiran harus tegas menangani dan membuat laporan kepada SPRM. Apa ini SPRM? SPRM adalah Suruhan Jaya Pencegah Rasuah Malaysia. Jika berlaku sebarang masalah rasuah di tempat kerja kamu. Kalau kamu jadi seorang ketua, seorang bos, okey, kalau ada orang main rasuah, okey, pekerja kamu main rasuah, kamu kena terus mengambil tindakan tegas, report dekat SPRM sebab rasuah ini sangat berbahaya. Okey. So, ada letak inference ke? Ada inference. Ha, dekat sini. Kamu boleh juga letak inference. Kamu letakkan apa yang terjadi kalau contoh kita dapat memastikan masalah rasuah tidak berlaku dengan adanya pengurangan masalah rasuah dalam sesebuah pentadbiran, ianya akan membawa kepada kemantapan pentadbiran. Ialah tak ada orang makan suap, tak ada orang bagi rasuah, so orang semua dapat bekerja dengan aman tanpa rasa orang kata tanpa berlaku berat sebelah. Okey? Dapat kat situ. So macam mana kita nak tukar? Macam biasa, kepala soalan yang paling penting, bukan kepala saya, saya gatal je ni, jangan tengok kepala saya. Okey, kepala soalan penting, usaha untuk meningkatkan kecakapan sistem pentadbiran di Malaysia adalah, yang pertama, fakta dia, memastikan tiada masalah rasuah berlaku, satu markah. Masukkan kata hubung, hal ini kerana rasuah merupakan sebuah jenayah yang berat, huraian,
Sebagai contoh, pemimpin pentadbiran harus tegas menangani dan membuat laporan kepada SPRM jika berlaku sebarang masalah rasuah. Satu markah. Okey, pernah baca mana? Satu markah untuk contoh dan masukkan inference. Masukkan inference tegasnya. Pengurangan masalah rasuah dalam pentadbiran akan membawa kepada kemantapan pentadbiran. Kamu dapat satu markah dekat situ, cukup 4 markah. Tapi macam saya cakap, kalau kamu boleh bagi lebih, kamu bagilah lebih. Dapat dekat situ anak-anak. Anak-anak pula, adik-adik. Okey, so saya dah bincangkan dua soalan dekat situ ya. Okey, saya dah bincangkan dua soalan dekat situ. Soalan bab yang pertama mengenai nasionalisme di Asia Tenggara dan juga soalan bab yang ketujuh mengenai sistem pemerintahan di Malaysia. Okey. So jangan lupa, okey, nanti check out lagi video saya yang akan datang dan jangan lupa sebelum kita habis kelas kita pada hari ini, tolong follow kita orang. Kita ada banyak platform e-tuition, kita ada YouTube, okey, kita ada YouTube live pukul 9 malam. Kita juga dekat YouTube tu macam-macam video kita orang ada, video pembelajaran, video chillax, e-chillax, kita juga ada video content dan sebagai video lawak dan sebagainya. Korang boleh tengok dekat e-tuition YouTube. Kita juga ada group Telegram Tanya Tutup e-tuition. Kamu boleh search Tanya Tutup e-tuition. Kalau kamu ada masalah, okey, dalam nak membuat homework kerja sekolah, kamu boleh masuk ke homework kamu dalam tu. InsyaAllah kalau ada tutor yang free, dia akan tolong bantu kamu jawab soalan tersebut. Dan kita orang juga ada Instagram etuition.my, jangan lupa follow. Okey, dan kalau ada post, okey, ada story ke, tolong tag etuition. Okey, dan kita juga yang paling penting, ini yang paling penting, ini adalah platform yang paling penting, yang paling hebat yang etuition ada, iaitu website kita orang etuition.my. Dekat sini semua benda yang saya terangkan ni semua ada dalam website. Website ni korang boleh create korang punya profile, korang boleh, orang kata, boleh chat dengan tutor, korang boleh filter video-video mana yang korang nak tengok dan sebagainya. Okey, dapat. Dan yang terakhir, kita juga ada Twitter. Kalau siapa yang suka main Twitter tu, kita juga ada tweet. So korang boleh tweet apa-apa dan juga jangan lupa untuk retweet tweet dan juga retweet. Okey, e-tuition dekat Twitter. Okey, dapat dekat situ Jangan lupa platform kita orang ni. Okey, supaya kita boleh berikan lagi ilmu percuma ini kepada semua pelajar-pelajar dekat Malaysia. Okey. So saya rasa sampai di situ saja. Itu saja daripada saya, Sehistrozy. Jangan lupa follow Instagram saya. Saya pun ada Instagram tau. Okey, Rozy OG. Dan juga jangan lupa lepas ni akan ada lagi video-video saya yang akan datang. Okey, jangan lupa e-tuition. Okey, jangan lupa platform-platform yang saya cakap tadi. Dan yang paling penting selalu saya cakap dalam kelas saya, tolonglah jangan lupakan saya, Sehistrozy, dalam e-tuition subjek sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye guys.